kalau tahun baru Tionghoa, tahun baru Imlek itu sama penutupnya rangkaian apa tahun baru Tionghoa itu juga ada lontong cap gomeh. Tapi ada syarat, harus tanggal 15 bulan purnama. Jadi cap gomeh itu cap go itu 15 ya, jadi bulan purnama. Maka untuk memenuhi syarat bulan purnama itu, dia membuat kupatan yang persegi empat itu menjadi lonjong. Ya, kemudian kalau bulat lonjong itu dipotong-potong kan bundar. Ya, nah bundar itu diumpamakan sebagai bulan purnama tanggal 15. Penambahannya itu syarat bahwa ini adalah lontong cabangnya itu ada tiga. Tapi harus ada duduk beli, harus ada docang, harus ada aping. Ya, jadi tiga syarat ini harus ada. Tetapi di lain kota tentu macam-macam ya. Jadi biasanya itu ada lontong, ada sambal goreng. Biasanya rata-rata antara 6 sampai 7 macam. Tetapi khusus di rumah makan Semarang ini ada 12 macam. Karena sambal gorengnya itu tidak hanya satu sambal goreng ikan, tetapi ada penambahan beberapa macam sambal goreng.